Tiongkong dapat bala bantuan untuk memajukan timnas Indonesia. Tak tanggung-tanggung, pertolongan itu didapat dari pelatih yang membawa Jepang lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Sebelum kita lanjut, ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Sosok yang dimaksud adalah Takeshi Okada. Melalui kerjasama dengan KBRI, dia akan membantu perkembangan klub-klub tanah air untuk penampilan lebih greget. Tentu, kerjasama ini sangat positif untuk Sintayong. Juru taktik Korea Selatan itu bisa memiliki amunisi tangguh dari Liga 1 untuk ditarik ke timnas Indonesia. Dengan EKS, pelatih timnas Jepang yang sukses membawa samurai biru ke Piala Dunia untuk pertama kalinya, Takeshi Okada. Pihak KBRI dan EKS, pemain sepak bola Jepang yang lama berkarir di Indonesia, Tohei Matsunaga akan membantu memfasilitasi Takeshi Okada untuk bertemu dengan klub-klub Indonesia yang tertarik bekerja sama. Target implementasinya masih tahun depan, tapi harapannya sudah ada penjajakan mulai tahun ini. Belum diketahui lebih lanjut apa bentuk kerjasama tersebut. Diprediksi bentuk kerjasamanya meliputi pembangunan fasilitas dan lebih mematangkan atau mengembangkan potensi pemain-pemain dari akademi. Berstatus sebagai pemilik, Takeshi Okada tahu seluk-beluk apa yang mesti dilakukan klub untuk berkembang. Sebelum menjadi pemilik, pria 65 tahun ini tercatat sebagai pelatih jempolan. Takeshi Okada merupakan pelatih pertama yang membawa Jepang lolos ke Piala Dunia, tepatnya 1998.